aja, Dok. Jadi yang pertama kita lihat perkembangannya. Biasanya kalau yang kita curiga ke arah yang ganas, biasanya tumor itu akan tumbuh membesarnya cepat sekali. Jadi dia progresif dalam waktu singkat kok cepat membesar. Yang kedua, si jaringan tumor yang curiga ganas ini biasanya dia punya sifat destruktif atau dia merusak sekitarnya, sehingga seringkali warna kulitnya berubah, kemudian permukaannya juga berubah, tidak rata, kemudian kadang-kadang juga muncul luka pada permukaan kulitnya. Nah, terus yang ketiga juga dilihat dulu kejadian awal apa sebelum benjolan itu yang mengawali.